Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak ibu sekalian, malam ini kita bersama-sama ingin memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Terlepas apakah malam ini tepat atau tidak, dan sebetulnya malam apa yang benar, itu nanti jadi persoalan. Jadi masih banyak perdebatan malam apa dan seterusnya, itu umat Islam belum sepakat, atau mungkin tidak akan pernah sepakat. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Bapak Ketua Tamin, Bapak Budi Hartono, ini penting sekali kita memperingati peristiwa-peristiwa besar dalam umat Islam, termasuk nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Memang Allah Subhanahu berfirman dalam Al-Quran, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari berbagai macam petunjuk. Wal furqan, dan Al-Quran juga sebagai pemisah. Pemisah antara yang benar dengan yang salah, pemisah antara yang halal dengan yang haram, dan seterusnya. Jadi memang nuzul Quran peristiwa yang luar biasa. Nah, untuk memahami nuzul Quran dan setelah nuzul Quran, kita perlu memahami juga kondisi sebelum turunnya Al-Quran. Kita tahu bersama bagaimana kondisi sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, yang ditandai dengan turunnya Al-Quran. Masyarakat pada waktu itu dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Jahiliyah artinya bodoh. Apakah mereka bodoh secara intelektual? Apakah mereka bukan orang-orang pinter? Mereka orang-orang pinter. Mereka ahli dagang, ahli sastrawan, dan seterusnya. Tapi kenapa mereka dikatakan jahiliyah? Apa yang menjadikan orang pinter dikatakan jadi bodoh? Orang pinter jadi bodoh itu karena apa? Kenapa, Pak? Karena tidak pinter. Jadi persoalan utamanya mereka apa namanya dikatakan jahiliyah bodoh itu karena mereka tidak mengenal Tuhannya, salah memahami Tuhannya, salah memahami siapa yang mencipta, dan kemudian salah memahami siapa yang harus disembah, siapa yang harus dimuliakan. Bagaimana tidak salah, bagaimana tidak bodoh? Manusia, manusia seperti kita-kita juga ini hidup ya, ketika mengekspresikan ketuhanan, ternyata yang disembah adalah patung, berhala. Berhala itu dibuat dari batu, batu besar, dibuat kepala, dibuat mata, dibuat telinga, dibuat tangan. Kalau ada lalat terbang di atasnya, kemudian menurunkan misiu lalat, maksudnya kotoran, bisa menghalau nggak berhala itu? Tidak bisa. Mereka tahu juga, tapi kenapa barang yang mati, yang kalau ada kotoran dari atas tidak bisa menghalau, disembah? Ya, bodoh atau pintar itu? Bodoh ya? Ya bodoh, bodoh sekali. Bukan hanya patung dari, bukannya berhala dari batu saja. Sebagian berhala dibuat dari gandum, dari roti, dari gandum. Berapa 1 kilo sekarang gandum, Bu? 10.000. Nah, ini sudah mendekati hari raya mahal. Tentu gandumnya tidak cukup
seon dua on sekilo dua kilo akan dibuat patung gandum diadoni gitu ya, terus dibuat juga seperti patung dari batu, ada tubuhnya, ada kakinya, ada kepalanya, ada telinganya, ada matanya, ya. Kemudian apa? Disembah. Setelah disembah, dimakan coba. Nah, coba. Apa enggak? Bodoh ini. Iya, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa mengatakan bodoh itu sekarang. Sekarang kita bisa mengatakan orang yang menyembah patung itu orang bodoh. Tapi pada waktu itu, justru kalau orang tidak menyembah patung, dia dianggap bodoh. Sekarang masih ada enggak yang menyembah patung? Masih? Bodoh enggak? Jangan keras-keras. Bahkan ada yang menyembah lembu ya. Lalu kita potong, mereka disembah. Kasihan mereka, kasihan itu. Jadi kita bisa mengatakan bodoh mereka-mereka itu sekarang setelah mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala, setelah mendapat pencerahan dari Al-Qur'an, setelah mendapatkan pencerahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang untuk lebih jelasnya saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kalau ada orang muslim, malah mungkin namanya juga muslim. Siapa namanya, Mas? Muslim. Bukan dia orang Islam, tapi dia namanya muslim. Sekarang ini pada era sekarang, umpamanya di jalan apa namanya ini? Jalan besar itu. Ya, umpamanya ketemu orang namanya siapa, Mas? Muslim. Sampean sholat enggak? Enggak. Ada orang Islam tapi enggak sholat lima waktu. Itu aneh enggak? Mbak, Bu, kalau ada orang Islam enggak sholat, aneh enggak? Masa jadi tontonan? Wih, iya, Bu. Aneh enggak? Biasa saja. Iya kan? Masalah melihat biasa saja kan? Jadi kalau punya hari Jumat jam 11, jam setengah 12, sudah waktunya azan masjid, ini masih lalu lalang di sini, banyak orang lalu layang. Dan itu saya kira orang Islam. Mereka orang Islam. Mereka tidak sholat Jumat. Aneh enggak? Sekarang ini? Biasa saja. Biasa saja. Sekarang ibu-ibu. Pokoknya ketemu orang namanya saja Siti Muslimah. Jangan Bu Muslimah tuh, karena itu wakil bupati ya. Siti Muslimah. Kemudian ketemu di jalan. Di sini kan biasanya pasar nih. Sayur-sayuran macam-macam di situ kan. Pagi-pagi ketemu sama Bu Muslimah. Bu, ibu sholat enggak? Sholat lima waktu enggak? Enggak. Menurut ibu-ibu aneh enggak? Aneh enggak, Bu? Biasanya aneh enggak? Biasanya orang pada aneh-aneh enggak? Biasa aja gitu. Atau bukan sholat deh. Ketemu orang kalau masalah tidak sholat kan mungkin sedang ada halangan. Ya kan? Ketemu orang perempuan ditanya namanya siapa? Bu Muslimah. Maaf kalau ada yang sama namanya ya, saya enggak sengaja itu. Namanya Bu Muslimah. Loh kok enggak pakai jilbab? Muslimah, orang Islam, wanita enggak pakai jilbab. Namanya saja Muslimah. Aneh enggak, Bu? Biasa. Biasa. Biasa saja. Biasa saja. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian, tahun 3000 masih hidup enggak kita? Wallah alam. Kayaknya ini dunia sudah tua sekali kayaknya. Seandainya masih ada tahun 3000 dan 3000 itu ada sejarawan, sejarawan. Di mana dia punya data-data konkret. Salah satu datanya pada tanggal, hari ini tanggal berapa? 10. 11. Tanggal 11 saya di Mino Martani dalam catatan sejarawan tadi ketemu orang namanya Muslimah tapi tidak pakai jilbab. Terus ketemu orang lagi ditanya orang Islam tapi enggak sholat. Pada waktu itu tahun 3000 nanti itu semua orang Islam sholat, semua Muslimah itu pakai jilbab semua ya. Sebetulnya ibu-ibu ini Muslimah perlu selalu pakai jilbab atau kalau ngaji saja? Bu,
Maka jilbabnya kalau ngaji saja atau di mana saja? Ya. Kalau umpamanya pas kebetulan ada kerja bakti, kemudian ada seorang bapak sudah datang tempat kerja bakti tapi enggak bawa cangkul. Terus ketok-ketok ke rumah ibu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjem cangkulnya. Terus ibu ini sedang nyuci, sedang masak itu. Masa hanya mengasihkan cangkul saja di luar pintu orang lain, laki-laki lain? Masa hanya menyerahkan cangkul saja harus pakai jilbab? Enggak perlu kan, Bu? Oh, perlu. Alhamdulillah, hebat, hebat. Hebat, hebat. Nguci. Ibu-ibu kan biasa punya bunga ya di pinggir jalan ya. Di rumah sendiri, tapi di luar nyiram bunga pagi-pagi, sore-sore. Hanya nyiram bunga, masa pakai jilbab? Enggak perlu kan, Bu? Sudah separuh-separuh ini. Separuh perlu, separuh diam. Ya. Kalau sekarang ya ada yang anggap perlu, ada yang tidak. Ya kan? Nah, nanti tahun 3000, mudah-mudahan benar ya. Semua orang Islam yang muslimah itu pakai jilbab semua. Semua orang Islam, semua sholat, semua. Tapi ada sejarawan mencatat tahun tanggal 11 Juni tahun 2017 ada orang Islam di Minomartani, umpamanya ini. Dalam catatan sejarahnya ada yang tidak sholat, ketemu muslimah tidak pakai jilbab. Maka anak cucu kita akan mengatakan, oh ternyata mbah buyut saya itu ternyata jahiliyah gitu. Berat toh ya. Itu untuk menggambarkan kita menganggap yang menyembah patung itu jahiliyah itu kan sekarang. Tapi pada waktunya dulu justru kalau tidak menyembah jahiliyah itu aneh. Justru malah yang tidak menyembah jahiliyah gimana? Tidak menyembah patung itu aneh gitu. Maka kalau orang beda pada waktu itu tidak menyembah patung, oh dapat perlawanan keras sekali, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu dari sisi akidahnya jahiliyah itu. Kemudian jahiliyah yang lain, ketika secara teologi, secara akidah itu rusak, maka akan berdampak kepada kehidupan sosial, khususnya penilaian persepsi terhadap kaum wanita. Kita sudah sangat populer ini, kalau ada bayi lahir wanita diapakan? Bukan hanya dibunuh, diapakan? Dipendam hidup-hidupan. Coba bayangkan itu. Karena apa? Karena menurut masyarakat pada waktu itu wanita itu enggak ada artinya apa-apa hidupnya. Karena tidak bisa perang. Ya kan? Dia tidak boleh memiliki harta, tidak boleh mewarisi. Semua tidak boleh. Bahkan pada waktu itu ditulis oleh sebuah buku ya. Al-Fiqh Al-Mar'ah Bainal Fiqh wal Qanun. Ditulis salah satu buku menceritakan pada tahun-tahun Rasulullah itu lahir di Perancis itu, di Perancis ada sebuah seminar internasional. Eropa masih gelap pada waktu itu. Seminarnya judulnya apa? Judulnya wanita itu manusia apa bukan? Bayangkan coba. Jadi sampai segitunya penilaian kepada wanita, berarti bukan hanya orang Arab, orang Eropa pun melihat wanita masih seperti itu. Dan kesimpulannya hanya bisa, ya wanita itu manusia, tapi manusia diciptakan untuk melayani laki-laki. Kan masih rendah juga itu. Jadi ketika bayi dipendam hidup-hidupan. Ketika remaja, kalau di jalan diganggu, sweet, sweet, sweet gitu ya biasanya. Ya kan? Ketika jadi istri, Masya Allah, dipinjam-pinjam kan, Bu? Bapak pernah pinjam belum? Gak ada sekarang. Dulu itu perempuan itu, istri-istri itu dianggap barang, dipinjam-pinjamkan. Seperti itu coba. Nah, ini sekilas. Sekarang kita lihat setelah Al-Quran turun. Kondisi yang sedemikian ini menjadikan prihatin sekali bagi Rasulullah SAW. Karena walaupun masyarakatnya jahiliyah, tapi Nabi itu dijaga. Sebelum jadi Nabi itu sudah terjaga. Jadi orang yang mau jadi Nabi itu sudah prakondisi yang namanya sifat-sifat ya, perilakunya itu sudah dijaga.
sudah ada hal-hal yang aneh-aneh juga. Ya, melihat masyarakat seperti itu, Rasulullah waktu itu Muhammad masih sedih sekali. Kemudian dia pergi ke Gua Hira, kan ya, ke Gua Hira, dan berdoa, merenung, bagaimana ini merubah atau memperbaiki masyarakat ini. Ringkasnya, pada suatu malam kedatangan Malaikat Jibril yang kemudian mengajarkan kepada Rasulullah SAW supaya membaca Iqra, ya. Tadi yang dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi disuruh baca Iqra ya Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah belajar baca tulis. Dan ini baik. Coba kalau dibayangkan kalau punya Rasulullah itu sebelum jadi Nabi itu seorang sastrawan. Kemudian turun kepadanya Al-Quran yang penuh syarat dengan sastra. Ya orang akan mengatakan apa? Wah ini kan buatan Muhammad kan gitu. Tapi Nabi itu buta huruf. Ketika disuruh baca Iqra, Nabi menjawab, ma'ana biqori, saya tidak bisa baca. Terus didekap oleh Malaikat Jibril, kemudian disuruh baca. Ma'ana biqori, saya tidak bisa baca. Sampai 3 kali, kemudian dituntun oleh Malaikat Jibril, kemudian Nabi itu membaca. Nah itulah, saat pertama kali Al-Quran turun di bulan Ramadhan. Turun dari langit bumi ke Rasulullah SAW. Sebelumnya sudah turun dari Lauh Mahfudz ke langit. Nah begitu. Jadi bertahap-tahap turunnya. Nah semenjak itu Al-Quran disampaikan kepada para sahabat, kepada masyarakat, dan akhirnya masyarakat berubah secara total. Tadinya yang menyembah berhala, pelan-pelan dengan pasti lama-lama berhala itu bersih. Tadinya yang namanya berhala itu Bapak Ibu sekalian berada di sekeliling Ka'bah. Jadi Ka'bah dulu, kalau Ka'bah itu kan sudah lama sekali. Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim. Karena Ka'bah itu adalah awwalu baitin wudi'a linnas. Bangunan pertama yang didirikan Allah untuk ibadah itu adalah Ka'bah. Kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dan ketika pada zaman Nabi Muhammad SAW itu juga Ka'bah itu orang pada datang dari mana-mana untuk haji. Tapi sekeliling Ka'bah itu penuh dengan patung, penuh dengan berhala. Dan waktu itu hajinya itu aneh. Kalau kita sekarang haji pakai pakaian ihram, ya kan? Kalau dulu, mohon maaf, orang tawaf itu dengan telanjang. Yang 66 ya wapik ya. Telanjang. Kenapa telanjang? Mereka juga pakai logika juga. Kenapa telanjang? Iya, saya datang ke sini dengan dosa. Dan ketika dosa saya dengan pakaian saya ini, maka saya akan membersihkan dosa, maka satu persatu pakaian dilepas. Ya begitu. Jadi setelah Nabi diturunkan kepadanya Al-Qur'an, sampaikan kepada masyarakat, pelan-pelan dengan pasti berhala-berhala habis. Terus juga masyarakat juga berubah. Tatanan masyarakat juga berubah, khususnya penilaian terhadap wanita. Yang tadinya kalau ada anak bayi lahir wanita dibunuh, kalau ada bayi lahir perempuan dipendam hidup-hidupan, berubah sama sekali penghargaan kepada wanita. Apa? Kata Rasulullah SAW, kalau ada orang punya anak perempuan 3, ada bu yang punya 3? Ada ya. Kalau ada orang punya anak perempuan 3 dan bisa mendidik akhlaknya dengan baik, jaminan kepada orang tuanya masuk surga. Subhanallah. Rubah. Dari kalau lahir itu dibunuh, ini malah dapat keistimewaan. Ini enggak berlaku laki-laki loh ini. Ini hanya perempuan. Kalau punya anak perempuan 3, bisa mendidik dengan akhlak dan baik, jaminan orang tuanya masuk surga. Sehingga ada yang anaknya 2 perempuan, Bu, Bapak? Ada, ngiri gak? Kira-kira ngiri gak? Waktu itu para sahabat yang kebetulan anaknya perempuan 2 angkat tangan, interupsi. Hey Rasulullah, bagaimana kalau anak perempuannya 2? Jawab Rasulullah, 2 juga.
Alhamdulillah itu ayam aku. Nah itu kan. Sing siji ke mesti waduh piye iki aku siji. Jangan khawatir. Ada juga sahabat yang riso juga. Gimana kalau satu? Satu juga. Masya Allah. Nah, sing ora duwe anak wadon iki. Golek mantu, Pak, golek mantu. Iya kan? Nah, itu luar biasa. Walaupun memang mendidik anak perempuan jadi solihah ini ya tidak mudah kita. Dan bukan hanya itu saja, Al-Quran akhirnya turun, ada satu ayat, satu surat, mohon maaf, yang tidak ada surat yang untuk laki-laki, tidak ada surat Ar-Rijal, surat laki-laki, yang ada surat An-Nisa. Penghormatan luar biasa kepada kaum ibu, yang tadinya direndahkan serendah-rendahnya. Bahkan itu kalau anak itu seperti itu diangkat. Kalau remaja yang tadinya sering kalau di jalan-jalan diganggu, dihormati dalam Islam. Apa? Ditutup auratnya. Jadi menjadi tanda kalau ditutup auratnya, ini orang Islam, orang baik-baik. Walaupun sekarang ini kadang-kadang ada orang yang perempuan yang enggak pingin baik, terlalu baik, tidak ingin terlalu mulia, nyatanya enggak mau menutup auratnya. Itu. Padahal menutup aurat itu adalah kehormatan, supaya beda dengan wanita-wanita yang tidak baik, ciri. Apalagi ketika jadi istri, Bapak-Ibu sekalian. Orang istri-istri ini, muslimah-muslimah itu masuk surga mudah sekali. Mudah enggak, Bu? Mudah. Mudahnya gimana? Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha qila laha adkhulil jannata min aybabin syi'ti. Mana saja dari seorang istri, seorang istri yang salatnya baik, puasanya baik. Biasanya ibu puasanya 30 hari enggak? Nutup enggak, Bu? Kalau iya yang malah enggak benar. Karena ada yang bolong biasanya ya, kecuali yang sudah sampai waktunya. Jadi kalau sholatnya baik, puasanya baik, dan taat kepada suaminya, dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Masya Allah. Suatu penghormatan. Surga ini pintunya banyak sekali. Kalau ada wanita yang memenuhi syarat tiga itu, dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Wah, ini suatu penghormatan yang luar biasa. Nah ini perlu. Kira-kira ibu-ibu ini biasanya taat nggak, Bu? Taat sama suami? Nah, tanya sama bapak-bapak nih harus nih. Gimana, Pak? Ibu-ibu taat nggak? Biasanya rawani bapak yang bicara di gugah sahur ya. Insya Allah ya, orang yang ahli ibadah, orang puasa, orang yang baca Quran, orang ahli masjid, insya Allah adalah wanita yang solihah, yang taat kepada suaminya. Allah, amin. Apalagi kalau sudah jadi ibu, ya kan? Penghormatannya lebih tinggi lagi. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini perubahan luar biasa. Jadi kita merasa bersyukur sekali menjadi orang Islam. Dan lebih-lebih ibu-ibu ini menjadi muslimah itu luar biasa. Kayak apa kalau kita tidak jadi orang Islam? Kayak apa kalau Al-Quran tidak turun, kata Pak Budi Hartono tadi, ya kan? Kita jadi apa itu coba? Mungkin setiap rumah kita masih banyak patung-patungnya, kan begitu ya? Dan seterusnya. Ya, ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sekarang bicara tentang Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu dari mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulnya. Namanya mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada seorang nabi, seorang rasul, untuk membuktikan kenabiannya dan menantang kepada orang-orang yang tidak percaya. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Rasulullah SAW, mukjizatnya itu hanya bisa dinikmati, dilihat, disaksikan ketika zaman mukjizat itu diturunkan. Pemanya Nabi Musa, mukjizatnya apa? Tongkat, bisa membelah laut, bisa membuat jembatan layang dalam sekejap mata, gitu. Bisa mengalahkan tukang sihir,
Nabi Isa, apa mujizatnya? Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang meninggal. Nabi Nuh, mujizatnya apa? Kapal laut ya, kapal. Dan Nabi Ibrahim dibakar tidak panas. Yang tahu ya hanya masyarakat pada waktu itu, kaumnya. Kita hanya tahu ceritanya saja. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidak saya utus ke Muhammad tadi untuk seluruh manusia, manusia pada zaman Nabi, para sahabat dan terus sampai hari kiamat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak saya utus kecuali memberikan rahmat untuk seluruh alam. Maka berarti Al-Qur'an itu tidak berhenti pada zaman Nabi saja. Dia harus terus sampai hari kiamat. Dan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguh saya turunkan Al-Qur'an dan sungguh saya jaga sampai hari kiamat. Upaya-upaya untuk merubah Al-Qur'an itu tidak pernah berhenti. Merubah hurufnya, merubah harokatnya, merubah surutnya. Baru saja ini menjelang Ramadan akan masjid-masjid dibagi Qur'an, ya kan? Setelah diteliti ternyata banyak ayat-ayat di surat Al-Maidah itu enggak ada. Hilang dan rapi. Bukan berarti blong itu enggak, rapi. Ya kan? Ketahuan juga. Enggak bisa itu. Pasti ketahuan. Ya, dari itu. Nah, ini mukjizat. Sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada Rasul untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan menantang. Nah, kehebatan Al-Qur'an, kemujizatan Al-Qur'an itu dalam beberapa level. Yang pertama dari si bahasa. Bahasa yang pada Al-Qur'an itu bahasa yang dipakai juga oleh bangsa Arab pada waktu itu. Huruf-hurufnya ya huruf-huruf itu, harokatnya itu, tapi ketika Al-Qur'an turun betul-betul sesuatu yang berbeda. Yang tidak pernah dialami oleh orang Arab pada waktu itu. Maka siapapun yang tidak percaya pada waktu terhadap Al-Qur'an ditantang oleh Al-Qur'an. Kalau kalian tidak percaya, maka buatlah tandingan Al-Qur'an. Padahal waktu itu sedang jaya-jayanya sastra Arab. Sama juga ketika zamannya Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa mukjizatnya itu menyembuhkan orang sakit? Karena lagi jaya-jayanya ilmu kedokteran. Pada zaman Nabi di jaya-jayanya sastra Arab. Di pasar itu tidak hanya orang untuk belanja, tapi pasar itu dijadikan untuk demonstrasi hasil karya sastra. Maka orang-orang yang tidak percaya, para sastrawan ditantang ya untuk membuat Al-Qur'an. Kalau tidak bisa, 10 surat, 10 ayat, tidak ada yang bisa. Memang ada yang merespon dari tantang, karena sebetulnya sebelum Nabi diangkat jadi Rasul itu sudah lama ada orang yang pingin jadi Nabi, tapi nggak jadi-jadi. Sudah punya obsesi pingin jadi Nabi, tapi nggak jadi-jadi. Begitu ada Nabi Muhammad diturunkan kepadanya wahyu, membaca surat Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah dan seterusnya. Ini ayat ini ada secara teksnya itu ada sajaknya Al-Qari'ah, mal-Qari'ah dan seterusnya itu. Tapi dari sisi maknanya itu adalah ungkapan yang pendek tapi kandungannya sangat besar. Al-Qari'ah itu menggambarkan hari kiamat yang maha dahsyat. Tapi dengan ungkapan-ungkapan yang pendek. Nah, ketika ada tawaran, ada tantangan dari Nabi, siapa yang bisa menandingi ayat Al-Qur'an? Ini orang yang sudah pengin jadi nabi lama enggak jadi-jadi, akhirnya angkat tangan, saya bisa. Akhirnya dia buat Qur'an, tandingan. Ya, tandingan. Bunyinya apa? Al-fil wa ma adraka mal fil. Al-fil hayawanun lahu khurtumun tawil. Juz berapa ya? Di juz berapa ini? Ya enggak ada. Enggak ada ya ini. Al-Qur'an buatan namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi Musailamah yang ingin jadi nabi, si sang pendusta. Ya. Artinya apa? Kalau dari sajaknya oke lah. Al-fil wa ma adraka mal fil. Al-fil hayawanun lahu khurtumun tawil. Oleh. Kalau Al-Qari'ah ini il boleh, bolehlah. Tapi dari sisi artinya apa? Al-fil gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kalian gajah itu apa?
Semua orang juga tahu, nggak usah dijelaskan. Penjelasan selanjutnya, alfil hayawanun lahu khurtumun tawil. Gajah itu adalah hewan yang punya belalai yang panjang. Halah, TK juga tahu, ya kan? Sama sekali tidak ada bandingannya dengan Al-Qari'ah. Artinya dari si bahasa tidak ada yang menandingi. Orang Arab sastrawan itu juga tidak bisa, apalagi orang-orang lain. Pertama dari sifat. Yang kedua, Al-Quran juga punya nilai mujizat dari aspek ilmu pengetahuan. Semakin tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, semakin membuktikan kebenaran Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang dikaji dari dulu, dari semenjak turun, sampai berabad-abad, ratusan tahun itu, orang Islam tidak begitu paham dengan sebenar-benar paham. Baru mulai paham ketika ilmu pengetahuan itu sudah tinggi seperti sekarang ini. Salah satunya ada ayat berbunyi Bahrani yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi artinya apa? Bahrani ada dua laut. Yaltaqiyan, dia ketemu. Bainahuma barzakhun, antara dua laut itu ada pembatas. La yabghiyan, antara satu laut dengan laut yang lain tidak saling mempengaruhi. Ini sampai ratusan tahun orang Islam itu enggak tahu apa maksudnya. Laut mana ada dua laut ketemu, ada batasnya tapi tidak saling mempengaruhi. Sampai kalau tidak salah tahun 70-an atau 80-an itu ada seminar kelautan internasional, seminar internasional tentang kelautan. Para pakar datang menyampaikan hasil risetnya masing-masing. Salah satunya mempresentasikan dia mendapatkan suatu fenomena yang sangat unik di laut, ya. Sebagian laut itu sepanjang pandangan mata ke sana itu semua itu lautnya itu tawar. Di sampingnya tidak jauh itu semuanya itu asin. Dan yang tawar tidak mempengaruhi yang asin tidak mengurangi yang tawar. Nah, itu. Dan di situ ada yang Islam. Peserta seminarnya langsung dia connect dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau kami sebetulnya itu bukan sesuatu yang baru. Karena dalam Al-Quran disebutkan Bahroni yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dan pada waktu langsung masuk Islam. Dan masih banyak lagi. Dunia kedokteran itu belum lama tahu tentang fase-fase kehidupan janin dengan detail. Itu belum lama. Al-Quran 14 abad yang lalu sudah menjelaskan dari mulai sperma, kemudian gumpalan darah, gumpalan daging, dua tulang, kulit, dan kemudian diberi roh, detail gitu. Semakin ilmu pengetahuan semakin tinggi, semakin banyak membuktikan kebenaran Al-Quran. Di Arab Saudi, di Mekah itu ada satu kantor Rabitu Alam Islami, di sana ada lembaga khusus ke pengkajian kemujizatan ilmiah Al-Quran dan As-Sunnah, terus menerus dikaji. Ya, itu tadi kemudian bahasa, ini kemujizatan ilmu pengetahuan dan kemujizatan syariah, hukum. Jadi sebagaimana Al-Quran menantang kepada orang yang tidak percaya Al-Quran supaya menandingi Al-Quran dari sisi bahasanya, Al-Quran juga menantang siapapun manusia. Ingin mengatur dirinya, ingin mengatur keluarganya, ingin mengatur masyarakat, bangsa, dan negaranya. Silahkan, kalau bertentangan dengan Al-Quran, tidak akan pernah membereskan urusan manusia. Kalau urusan kepakaran hukum, mungkin di Perancis ada universitas namanya Universitas Sorbonne, itu terkenal ya, kepakaran hukumnya. Belanda ada mahkamah, apa namanya, Amnesty International. Hukumnya terkenal, Belanda itu ahli hukum, termasuk kita juga masih mewarisi karena pernah dijajah oleh Belanda. Tapi apakah orang Belanda sudah tentram, aman, sudah manusiawi? Di Belanda itu ada sebuah pantai yang kalau masuk itu syaratnya apa? Syaratnya harus telanjang. Apa artinya kepakaran hukum? Karena dia hukumnya itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan hukum Allah, tidak akan membereskan. Nah, yang terakhir adalah kemujizatan dari aspek pendidikan.
Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk, hudan linnas, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan. Dimudahkan untuk dipelajari, dimudahkan untuk difahami, dimudahkan untuk dihafal, dimudahkan untuk diamalkan, asal mau. Di dalam surat Al-Qamar ya, itu berturut-turut Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Artinya sungguh saya mudahkan alokan lidzikri, dipelajari, difahami, dihafal, dan termasuk diamalkan. Tinggal ada enggak orang pada mau serius? Bapak-bapak mungkin yang mau 50 atau 60 yang kalau ingat Al-Qur'an dengan apa metodenya? Dulu ada namanya metode Qa'idah Baghdadiyah. Alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U, A, I, U, Ba fathah, Ba, Ba kasroh B, Mim domah Mu. Udah itu kok bingung jadi ini. Ada juga yang bukan fathah kasroh, ada yang alif jabar A, alif jere I, alif bese U, ada juga, ada begitu. Setelah itu banyak sekali metode qiraati, ikra, yambu'i, ummi, banyak sekali metode. Apalagi kalau dibandingkan dengan zaman Rasul pada zaman sahabat. Baca Al-Qur'an itu sudah seperti sekarang Pak Ibu sekalian. Dulu jangankan harokat, titik aja enggak ada. Jadi antara jim, ha, kha itu sama. Ba, ta, tha sama. Ain, ghin sama. Itu orang Arab udah bisa gitu. Tapi setelah banyak orang, bukan orang Arab masuk Islam, mereka berpikir gimana caranya, melalui panjang sekali prosesnya sampai akhirnya terakhir namanya Rasm Utsmani pada zaman Utsman bin Affan. Dimudahkan. Asal mau belajar bisa, dijamin bisa. Saya kebetulan pernah belajar di Mesir begitu, ketika sering main-main di kampung itu, sering dikerumuni oleh anak-anak kampung. Ya namanya orang asing kan ya. Orang kok pesek mungkin aneh juga. Orang semua pada bangun ini pesek sendiri tanya, "Hei, kamu bisa baca Fatihah enggak?" Jauh-jauh dari Indonesia mau belajar di Al-Azhar masih ditanya, "Bisa baca Fatihah enggak?" Saya bilang, "Ya bisa lah, masa." "Ya, ya yakin coba baca." Saya baca. Setelah baca, bisa baca surat Ikhlas? "Bisa lah, masa enggak bisa." Terus di negerimu sana di Indonesia banyak juga orang bisa baca Al-Qur'an. Saya bilang, "Bukan hanya baca. Di negeri kami itu anak-anak kecil pada hafal Quran." Loh betul, ini gak bohong kan? Di Kudus itu namanya pesantren Yambung Al-Quran itu sudah dari dulu. Orang masuk pesantren, kelas 1 MI dan seterusnya, itu targetnya selesai MI, madrasah itu ya, hafal Quran. Ada yang kelas 4 sudah hafal, kelas 5 sudah hafal, sampai sekarang. Dan sekarang banyak sekali rumah-rumah Al-Quran, pesantren Al-Quran seperti itu. Mereka heran, mereka heran. Beliau tanya lagi, "Terus kalian itu bisa baca Quran, bahkan bisa hafal Quran. Kalian dan teman-temanmu di sana di Indonesia pada paham enggak?" Saya bilang, "Enggak." Aneh toh? Bukan bahasanya, enggak paham, bisa baca, bisa hafal coba. Ini kalau bukan mukjizat tidak mungkin. Tanya sama tetangga kita yang agama beda itu, ada tokoh agama yang hafal kitabnya enggak? Pertama malah kitabnya sudah enggak ada sebetulnya. Ya kan? Tapi orang Kristen hafal Quran, ada. Ada itu, ketika saya di Mesir juga ketemu itu, ada orang Kristen hafal Quran. Nah, inilah ketika kita sudah meyakini kehebatan Al-Quran sebagai mukjizat, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, itu. Yang harus kita lakukan, yang pertama harus bisa baca. Ya, harus baca. Nah, baca itu level-level. Pertama, membaca benar. Membaca benar. Bagaimana supaya sesuai dengan tajwid dan makhraj, itu harus pakai guru. Harus ada guru. Harus ngaji, harus talaqqi. Apalagi Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau tidak baca Al-Qur'an, Fatihah itu sah, sholatnya tidak sah. Termasuk kalau Fatihahnya belum benar, tidak mau ngaji. Itu juga bisa jadi sholatnya tidak sah. Kalau sudah belajar tidak pas-pas itu nggak apa-apa.
umumnya orang-orang tua dulu untuk mengucapkan waladdolin itu susah, bisanya waladdolin umumnya. Suruh au bukan au, angu. Iya kanang budu. Tapi mau belajar ya nggak apa-apa. Yang jadi masalah sudah salah tidak mau belajar. Sebab kalau mau belajar dijamin bisa. Jadi membaca supaya benar. Semua bisa. Kalau anak-anak belajar akan bisa, remaja bisa, orang tua bisa. Yang tidak sempat, tidak waktu anak-anak, tidak waktu remaja, tidak waktu tua, sempatnya pensiun, ya pensiun. Ngaji insya Allah bisa. Kasal mau gitu loh. Itu yang pertama. Jadi sayang sekali kalau kita tidak bisa baca. Yang kedua, membaca untuk wirid. Sangat dianjurkan kita supaya setiap hari jangan pernah tidak baca Al-Quran. Karena hati yang kosong dari Al-Quran itu digambarkan oleh Rasulullah seperti rumah yang rusak. Kalau rumah sudah rusak maka tidak ditempati. Yang menempati siapa? Ya? Yang menempati dedemit, setan gitu. Jadi kalau rumah tangga padu terus, cekcok terus, sangat mungkin sebabnya rumahnya itu ditempati, sebabnya tidak ditempati setan karena tidak pernah dibaca. Udah tahu pokoknya sekarang. Ya gitu. Itu salah satu manfaat baca Al-Qur'an. Maka Rasulullah menganjurkan zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an. Hiasilah rumah-rumahmu dengan membaca Al-Qur'an. Bukan berarti pakai apa kaligrafi. Ya enggak apa-apa kaligrafi, tapi sebenarnya intinya bukan itu, tapi dibaca. Jangankan alaukan dibaca sepenuhnya, dibaca surat Al-Baqarah saja itu setan sudah lari ke birit-birit, enggak betah di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, kalau untuk wirid kira-kira kita bisa berapa lama khatam Quran, baca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, surat An-Nas. Kira-kira berapa lama? Ya. Kalau pada zaman Rasul, para sahabat tanya, wahai Rasul, sebaiknya kami khatam Al-Quran itu berapa lama? Jawab Rasul dalam satu riwayat, 40 hari. Kalau kita 40 hari apa? Terlalu cepat apa terlalu lama? Bu, 40 hari khatam sekali, terlalu lama apa terlalu cepat? Jujur loh, terlalu cepat ya? Terlalu cepat. Ya, gak apa-apa. Tapi para sahabat, ya itulah bedanya kita dengan Nabi, dengan sahabat itu sebenarnya bedanya sedikit-sedikit saja. Kalau Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Ketika sahabat itu dijawab bahwa sebaiknya kalian tidak pernah lebih dari 40 hari, para sahabat nawar. Nawarnya bagaimana? Rasul, kalau 40 hari terlalu lama, saya bisa lebih cepat dari itu. Oh iya, turunkan 30 hari. Nawar lagi 20 hari. Nawar lagi 10 hari sampai terakhir, jangan kurang dari 3 hari. Karena kalau kurang 3 hari bisa hak-hak huruf itu bisa rusak. Tapi bagi orang yang biasa, kalau orang yang sudah hafal Quran enggak masalah. Imam Syafi'i kalau datang Ramadan, kalau kita sudah berapa kali khatam, Bu? Di Ramadan ini sudah berapa kali? Ya, hampir kali-kali ya. Kali-kali hampir ya. Imam Syafi'i kalau datang Ramadan itu, satu bulan itu 60 kali khatam Quran. Masya Allah. Piye macam ini? Itulah Al-Quran itu. Dia bisa baca cepat tanpa mengurangi makharijul huruf, mad dan sebagainya. Jadi 3 hari. Kalau belum biasa mungkin ya memang berat. Tapi untuk sebagai latihan, apalagi Ramadan ini ya. Kalau Ramadan mestinya ya minimalis itu, kalau orang-orang Ramadanan minimalis itu ya mungkin sekali ya. Minimal sekali khatam. Ya. Kalau di luar Ramadan umumnya 40 hari berat. Kalau 2 bulan kira-kira berat enggak, Bu? 2 bulan sekali khatam sekali. Khatam berat enggak nih, Pak? Kok sepi ya?
Kalau umpamanya 2 bulan berarti sebulan itu berapa? Sebulan 15 juz. Quran itu berapa juz? Oh, alhamdulillah. Karena dulu ada menteri waktu zaman Orde Baru, seorang menteri pergi ke pesantren. Kemudian kiainya bilang, "Pak Menteri, alhamdulillah anak saya ini sudah hafal Quran 30 juz." "Wah, bagus sekali. Masih berapa juz lagi?" Ini menteri enggak tahu kalau Quran itu 30 juz. Padahal menteri muslim yang sering-sering begini-begini. Enggak tahu kalau Quran 30 juz. Nah. Alhamdulillah kita tahu ya. Jadi kalau 2 bulan berarti 1 bulan itu 15 juz, ya kan? Berarti sehari berapa? Setengah juz. Setengah juz itu berapa halaman? 5 lembar ya. 10 halaman. Diglobalkan 10 halaman. Kira-kira kalau satu majelis duduk baca Al-Qur'an sekali majelis itu 10 halaman. Kira-kira berat enggak, Pak? Bu, berat enggak, Bu? Berat saja, Bu ya, Pak. Berat ya, setuju ya? Setuju enggak berat? Setuju, mesti setuju lah biasanya. Berat, Bu ya? Ya, berat. Oke, berat. Setuju. Kalau berat, ini untuk latihan nih. Kalau berat, sholatnya masih 5 waktu kan? Soalnya ada yang usholi fardhul qabri. Saya sholat naik kober. Kayak gitu ya. Jadi apa? Kalau sholatnya masih 5 waktu, yang 10 halaman itu dibagi 5. Jadi berapa? 2. 2 halaman. Masih berat enggak? Berat saja ya? Berat saja, setuju Pak? Bu, setuju? 2 halaman baca berat, setuju? Kalau setuju, saya kasih yang terakhir nih. Sebelum sholat 1 halaman, setelah sholat 1 halaman. Berat enggak, Bu? Lah nek berat mlebu swarga saka ngendi? Pegang HP ini berapa jam coba? Ada seorang santri tanya sama gurunya, "Ustaz, bagaimana orang-orang dulu perhatiannya kepada Al-Qur'an?" Jawabannya, "Perhatian orang dulu terhadap Al-Qur'an kayak perhatian orang sekarang terhadap HP." Wah, itu dia. Ya kan? Perhatian HP. Sudah di mana-mana. Lagi rapat RT, HP. Ya kan? Lagi apa lagi? Pengajian, HP. Bahkan lagi khutbah sekarang ada. Ada khutbah itu sibuk dengan HP. Ya kan? Nah, jadi masalahnya bukan masalah berat atau tidak berat. Masalahnya adalah kemauan. Sebaiknya malah biasanya alasannya tidak bisa baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena sibuk. Padahal justru semakin kita sibuk, semakin kita memerlukan baca Al-Qur'an. Ada seorang eksekutif ya, pengusaha besar, suatu saat ada janji dengan dua menteri. Janjinya berdekatan, padahal yang satu pas di Jogja, yang satu di Jakarta. Bingung dia. Tapi orang ini selalu baca Al-Qur'an. Tiba-tiba menjelang waktunya ada telepon dari ajudannya, menteri. Pak, mohon maaf, Bapak tidak bisa hari ini. Ditunda besok lagi. Terus satu lagi dering, tidak lama lagi. Pak, mohon maaf, Bapak ini diajukan. Akhirnya semua menteri bisa ditemui. Karena dia selalu membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita selalu membaca Al-Qur'an, yang mengatur waktu itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita punya wirid. Jadi supaya hari-hari kita jangan sampai ada tidak baca, apalagi bulan Ramadan. Dan sekarang anak-anak muda saja sudah menjadi tradisi yang namanya odoj, one day one juz, masya Allah. Kalah dengan anak-anak nih, ya kan? Ah, itu yang kedua. Yang ketiga, membaca untuk faham. Karena Al-Quran itu hudan linnas, sebagai petunjuk manusia. Kalau nggak faham bagaimana bisa dipetunjuk? Kalau untuk ini nggak usah banyak-banyak. Seandainya kita setiap hari bisa satu ayat, sudah hebat. Satu hari kita memahami satu ayat. Pokoknya malam ini nanti sahur, habis sahur, sambil menunggu azan subuh, baca Al-Quran. Satu ayat kita pahami. Umpamanya karena ini sudah hari-hari tanggal 17-18, mungkin sudah sampai juz 29, mungkin nanti malam ketemu ayat surat yang dimulai dengan amma
yatasaalun. Jadi hari itu semenjak sahur, perhatian kita itu pada amma yatasaalun. Buka terjemahnya. Tentang apa mereka bertanya? Sudah kemana-mana amma yatasaalun. Mau kemana Pak? Amma yatasaalun. Naik motor ada pilusi tidur? Amma yatasaalun. Harganya berapa Bu? Amma yatasaalun. Terus begitu sampai sahur lagi. Amma yatasaalun. Besok lagi apa? Anin nabail azim. Kalau itu dilakukan setiap hari, satu tahun itu sudah berapa? 360 ayat. 10 tahun berapa? Wis dihitung dhewe. Iya, sebab banyak sekali. Kita umurnya sudah berapa dan sudah berapa ayat yang kita pahami, itu masalahnya. Nah, itu jadi membaca untuk benar, membaca untuk wirid, membaca untuk memahami dan membaca untuk diamalkan. Bisa bareng-bareng lah ya. Dulu Kiai Ahmad Dahlan itu punya pengajian. Pengajiannya tafsir surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Datang ngaji itu, jelaskan. Besok ngaji itu lagi. Datang lagi itu lagi. Muridnya bosan. Pak Kiai kok enggak pindah-pindah? Lah kamu sudah paham belum? Sudah. Sudah mengamalkan belum? Belum. Nah, itu dia. Makanya diulang-ulang begitu. Ya kan? Nah, kewajiban yang lain kita punya kewajiban mengajarkan. Mengajarkan alamkan. Berapapun yang kita miliki diajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini sertifikasi dari Allah. Ini kan biasanya orang cari sertifikasi supaya tambah honor. Sertifikasi baik bagi Allah adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an atau mendakwahkan Al-Qur'an. Nah, insyaallah kalau kita bisa seperti itu, sebagaimana dulu Al-Qur'an itu merubah diri, merubah keluarga, merubah masyarakat, merubah peradaban. Kalau kita semua orang Islam seperti itu juga insyaallah peradabannya akan berubah. Tradisi-tradisi yang tidak benar juga akan berubah. Mudah-mudahan dengan kita berada di Ramadan dan memperingati nuzul Quran, kita semakin dimudahkan oleh Allah SWT, semakin dekat Al-Quran, membacanya, wirid, memahaminya, mendakwahkannya, dan pada akhirnya, ketika-tika di alam kubur, Al-Quran akan menghibur kita. Di akhirat hari kiamat, Allah akan memberikan syafaat kepada kita. Allahumma, amin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.